Pelaku judi klotok berhasil diamankan petugas kepolisian Resort Trenggalek saat tengah melakukan aksinya di salah satu rumah warga Dusun Padas, Desa Karanganyar, Kecamatan Pulai, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat yang mengaku resah dengan adanya kegiatan judi klotok di wilayah Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek ini, Satreskrim Polres Trenggalek berhasil melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan dua orang pelaku beserta barang buktinya pada Kamis 5 Januari 2017 sekira pukul 9 malam. Kedua pelaku yang berhasil diringkus polisi yaitu Yaji dan Nurpolis, warga desa Sukokidul, Kecamatan Pule. Sementara itu, dari hasil penangkapan ini pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa seperangkat alat judi klotok dan uang tunai senilai Rp583.000. Kapolres Trenggalek KKBP Doni Aditya Warman melalui Kasubag Humas Polres Trenggalek Ibtu Sardono mengatakan, dari hasil penangkapan judi klotok ini berhasil mengamankan dua tersangka beserta barang buktinya, sedangkan dua orang lainnya berhasil meloloskan diri. Orang pelaku lainnya sempat kabur, termasuk juga itu yang pemilik rumah. Barang bukti? Sementara barang bukti yang telah diamankan itu seperangkat alat judi klotok, terus uang tunai. Saat ini kedua pelaku beserta barang buktinya sudah diamankan pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya ini kedua pelaku dijerat pasal 303 KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.